Ini boleh gak gue bawa bahan semua? Halo Rovers, masakan yang bakal aku buat hari ini adalah lempar ayam. Siapa yang suka lempar? Pasti teman-teman banyak yang suka ya. Biasa kalau setahu aku sih lempar itu ada dua macam kan, ada lempar ayam dan juga yang abon sapi. Cuma kalau abon sapi aku di Korea susah dapat, jadi kali ini aku mau coba buat lempar ayam dulu. Sebenarnya sih kalau lempar ayam dulu aku di Indonesia sering makan waktu sarapan ataupun buat ngemil juga pas banget. Rasanya tuh enak, terus ayamnya tuh juicy banget, terasa rempah-rempahnya gitu loh. Jadi aku teringat dan pengen coba buat, apakah bisa atau tidak? Semoga saja berhasil, karena resep-resep di YouTube lainnya sudah aku cari, tapi ternyata prosesnya cukup lama ya. Harus kukusnya berkali-kali, terus harus suwir ayamnya, dan lain-lain. Semoga saja berhasil, dan guest hari ini pun suka dan cocok juga di lidahnya dia. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai masak! Thank you.
kita ketemu lagi hari ini. Nama aku Rosaki, salam semuanya. Jadi hari ini ada special guest nih. Halo Rofes, gue Bung Korea. Tau lah gue siapa. Iya, pasti tau. Ya, dan hari ini gue diundang. Gue diundang atau gue yang undang? Gue undang dan diundang. Gue yang undang ke rumah gue ya. Dan diundang untuk makan bareng. Bawa ya. Bekal gitu lah. Oke. Ya, tolong jelaskan apa ini. Oke, ya, ini tentunya adalah... gue tahu ya. Tapi ya silakan, ya kan siapa tahu Rofes kan nggak tahu ya. Iya, siapa tahu kok aneh gitu. Nggak aneh sama sekali kok. Oh ya. Loh, ini bawa dari Indonesia? Oh enggak. Oh enggak. Oh, kira dari Indonesia. Soalnya mirip banget gitu loh. Jadi ini aku bawa lemper ayam. Lemper ayam. Lemper ayam tahu nggak? Tahu dong. Angger dong cong, saya gak bagus pas. Gimana coba? Udah lama banget nggak makan cemilan Indonesia. Oh iya, wanginya gimana nih? Wangi yang sangat, gak keterasa. Sangat sehat. Oh iya. Ini daun pisangnya kayaknya loh, wangi banget. Ini daun pisangnya atau lempernya ya? Ini lempernya aku pakai daun jeruk, daun salam, pakai santan, pakai serai, ketumbar. Tapi paketnya sangat Korea ya. Ini cara kemasan tok Korea. Soalnya kan gini ya, kalau di Indonesia kan ada plastik tuh pakai lilin gini, tapi kalau di Korea malah itu yang susah kita dapat. Ini lebih gampang. Iya. Oke, betul. Jadi lemper ayam ala Korea. Ya bungkusannya aja. Bungkusannya aja ya. Oke, tapi lemper ayam punya Indonesia lah ya. Jadi aku buat lemper ayam nih. Jadi bisa dicoba mungkin. Oke. Gimana rasanya? Tapi ya. Oke, mari kita coba dulu. Jujur ya. Oh, harus jujur. Iya. Tadi pas kita makan juga dibilang nanti review harus jujur ya. Iya, enggak boleh ditambah-tambah gitu. Oke. Mari kita coba. Mari kicok. Oh. Oke. Mari kita coba. 1 2 3 Tunggu. Pakai ketan ya? Iya. Beras ketan. Aduh, gue suka banget, suka. Oh iya. Serius gue suka. Banget. Coba dijilat dulu. Gimana? Nggak ketawa. Harus merem. Bayangin nih. Kalau merem dan kebayang pasar Indonesia, jalan pasar Indonesia. Oh ya. Sukses. Oh. Maksudnya kalau kebayang sukses. Oh kalau. Ya, coba dulu. Lagi. Dulu. Gimana nih? Ini keinget pasar pagi di depan rumah gue di Tanjung Duren. Oh, di Jakarta. Tanjung Duren. Duh. Tahu enggak lo pada cerita Tanjung Duren? Heeh. Lo tahu? Tahu. Lo tahu Tanjung Duren? Lo kan tinggal di Bali sama Surabaya. Tahun 2019 itu, aku Oktober ke Jakarta. Ke Jakarta terus? Iya, aku kulineran di Tanjung Duren. Oh ya? Iya. Dekat rumah gue dong. Iya. Tepatnya gue tinggal di Tanjung Duren Selatan. Ah. Enak, serius. Nilai 1 sampai 10, tunggu sekali ini. Jujur. Ini boleh gak gue bawa semua? Bahkan semua. Misalnya kalau misalnya cocok, aku mau ngasih semua ini serius. Gitu. Iya, makanya aku buat. Udah lah ya. Oh iya. Nilainya segitu. Oh, segitu. Udah nggak perlu penjelasan lain. Oh ya. Bahan-bahannya terasa sangat clean. Oh. Sangat bukan sampai mau dibilang sehat ya, sehat pastinya ya. Oh iya. Sih. Tapi maksud gua tuh bahannya bahan premium gitu loh. Oh. Bukan bahan-bahan murahan. Terasa dalam mulut sangat premium, oh, sangat ya? Kemahalannya langsung kerasa dalam mulut. Gitu. Jadi dan at the same time rasa-rasa lemper yang jual di tempatnya agak lebih mewah gitu. Betul. Mewah dan juga mungkin penjualnya udah bertahun-tahunan menjual lemper, udah membuat lemper dari jadi nenek moyang betul, gitu. Betul. Ini resep nenek moyang. Iya. Kim lah. Oh iya, jadi ini bersejarah gitu ya. Betul. Ayamnya persis soft banget kayak di Indonesia. Serius. Enak banget. Makasih banget ya. Beneran. Udah mau kasih makanan, udah gitu makanannya enak lagi. Tapi jangan salah paham ya, kalau nggak enak, gue bakal bilang, boleh, lumayan. Lumayan. Terus gue kasih balik. Oke, baik. Tapi serius, gue pengen ambil semua ini. Dan kebetulan ini emang dibuat untuk gitu ya. Iya, beneran. Aduh, makasih banyak ya. Iya. Makasih banyak Rosakis, makasih banyak juga kepada Rofres.
Berarti berhasil ya? Enak banget, serius. Oh iya. Nah, serius. Nanti lain kali kalau dibuat, tolong kasih ke akunya. Boleh dijual juga, nanti saya beli, oke? Okay? Oh, okay. Nanti kalau aku kan biasanya masak tuh porsinya banyak-banyak gitu kan. Kan rumah juga dekat. Nanti boleh lah. Mau makan ini enggak, hari ini menunya ini nih gitu. Gap, datang sini Gap, langsung gak lari. Gitu. Boleh, syukur deh, suka. Dari 10? Hmm. 10. Serius? Gua serius. Beneran ya? Biasanya gua tuh enak apapun gua kasih kayak 9, berapa gitu ya. Tapi yang ini 10. Karena enggak ada kekurangan ya. Beneran. Jadi bener-bener terasa rasa Indonesianya. Rasa Indonesia banget. Rempahnya. Coba deh, ntar lo coba review lagi sama temen lo. Lo bawa kayak gini, kemarin ada temen Indonesia yang bawain dari Indonesia gitu loh. Coba itu, coba deh. Iya, nge-review. Tapi ya seolah ini emang dibawa dari Indonesia gitu. Oh gitu. Ada yang aneh gak? Tanyain, ada yang aneh gak? Enggak, ini dari pasar mana? Nah, ini siapa yang jual gitu? Iya. Di Korea sekarang udah bisa beli lemper lo gitu. Wah, aku seneng banget, bangga banget. Mulai dari wanginya, rasanya, teksturnya, persis kayak punya lemper Mak Haji. Oke, sukses. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bung Korea sudah coba masakan aku. Nanti coba ya kalian mampir ke channelnya Bung Korea. Iya, betul banget. Hari ini sampai sini saja. Jangan lupa please di like, di subscribe, di komen juga ya. Komen mungkin tentang gambar lempernya. Aduh. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Annyeong. Okay, so Onni gave me something and she told me to try it. Okay, ini kayaknya lemper ya. Kalau dari penglihatan so ini lemper. Ini dulu aku waktu di Malang, kalau ke gereja ya, karena aku Kristen, itu mesti beli aku lemper harga 1.500an atau 2.500an, tapi yang biasanya gedenya kayak double gini. Nah yang ini kayaknya kurang setengah, mari kita coba. Aku sih gak makan lemper berapa tahun ya. What is inside? Beef. No, it's not beef. Do you eat the leaf also? No. Mau dimakan daun ini. It's a bit like lo mai kai. Okay. Oh, it's chicken. Ayam. Bukannya sapi ya? Ayam, I know ayam. What's beef in bahasa? Sapi. Oh yeah, it smells lemper. I like the rice. I always eat it on Sunday. What? They sell it in front of my church, so I always eat it. And I was so happy. Is the taste nice? Is it good? It reminds me of the old time. It tastes really good. This is my first time eating this. Jadi, harumnya pandan dapat tekstur. Ini, I don't think this is chicken though. She told me it's chicken though. It's really nice. In Singapore, right? When we eat kueh, the inside is always sweet. This is the first time I'm eating kueh with something salty. Nice. It's nice. Ini biasanya, setahu aku itu dagingnya kan kayak warna daging. Ini warna dagingnya putih. Tapi rasanya sama sekali nggak beda sama rasa lemper yang tak rasakan di Malang dulu. Dan ini putih ini loh. Dagingnya putih ini. Tapi good. Rasanya sama persis ya. I don't know what's the original taste, but it's really good. The pandan smell comes in. It's like a memory taste. I always eat it. It's called reminiscence. Huh? Reminiscence. Aku makan ini sore waktu SD ya, soalnya mulai SMA udah mulai punya uang untuk beli bakso. Waktu SMA udah punya uang untuk makan bakso, tapi waktu SD kayaknya ini satu-satunya uang yang bisa, satu-satunya makanan enak yang bisa tak beli dengan uang sakuku di masa itu. Kayak 1.500 satunya. Kalau misalnya terlalu murah biasanya dagingnya segawi ini. Tapi kalau yang agak mahal dagingnya banyak, jadi aku mesti beli yang agak mahal dikit. Maksudnya nggak mau yang murahan aku. Nah dagingnya lihat, wah kayak, oh my god.
Ya kok iso sih? I like the rice texture. Very hard to find here in Korea. Wah, kok iso dagingnya tapi rasanya kayak sapi yo. Thank you so much, Anni, for giving us, but he ate all of it.